Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Arknesia. Oke guys, hari ini kita akan lanjutin lagi main Ark Spartal Fame ya. Oke ya, kemarin kita pengen nyari ini ya guys ya, pengen nyari elektronik. Sekalian kita coba apa? Bikin fabrikator ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita lanjutin sembari kita mulangin si ini Iguanodon ya. Soalnya kita sudah punya Sarko. Ini Sarkonya mantep loh ya. Sarkonya warna hijau tua gitu, hijau tua campur hitam ya. Badannya hitam, cuma atasnya kayak ada hijau-hijaunya sedikit. Udah kalau gitu kita coba cari lagi si ininya. Si oh di sana. Ternyata di sini bisa naik ya. Gue lupa. Oke, kalau gitu kita naik aja. Iguanodonnya kita pulangin aja dulu ya abis ini ya. Oke, abis ini kita pulangin dulu guys Iguanodonnya. Nah, dapat oil tuh ya. Oil elektronik gila, mantap banget ya. Oke, kalau gitu kita pulangin dulu si ininya, si Iguanodonnya. Oke, Iguanodon, kamu sudah di rumah. Oke, bentar kita parkirin dulu biar rapi. Kita parkirin dulu. Tolong jangan ini dulu. Oke ya, kita ambil dulu nih oilnya kita ambil dulu. Oil. Oil. Kok oil sih? Apa sih elektronik ya? Fabrikatornya kita udah bikin ya. Oh my god, sorry. Gue lupa. Kemarin kita pengen bikin apa sih? Polimer. Sorry. Jadi kita hari ini nyari ini guys, nyari obsidian ya. Kayak cementingnya udah banyak belum nih? Cementingnya udah banyak. Udah bikin belum? Cementingnya udah, dia kurang batu ya. Oke, batunya kita taruh aja. Nah, ini bikin yang banyak dulu. Oke, cementingnya. Oke, cementingnya kita taruh di sini aja. Sekarang kita berarti cari ini ya. Cari apa sih? Cari obsidian, guys. Cari obsidian sama batu ya. Kita kurang batu, guys. Di sini ada batu nggak? Kalau nggak salah di sini ada batu deh. Coba kita ini dulu, nyari batu. Di sini habis ya? Oh, masih ada ya? Masih sisa 2 knot. Awas. Masih ada sisa 2 knot ternyata, 2 node. Oke, batu-batunya kita ambil-ambilin aja. Oke, 3000 cukup. Cukup ya. 3000, abis itu kita pulang lagi. Oke, kita lanjutin aja. Kita kasih ke ini cementing ya. Kita kasih ke cementing. Oke, cementing. Ini stone-nya kita kasih semua. Abis itu keratinnya kita kasih semua, oke. Nah, jadi biar banyak nanti buat polimer ya. Tuh, buat yang banyak ya. Oke, abis itu tadi obsidian guys. Kita nyari obsidian hari ini ya. Kalau gitu kita pakai Sarko aja, oke. Kita pakai Sarko. By the way, apalagi yang kita upgrade ya? Apalagi guys, damage. Damage kita upgrade aja. Oke, abis itu movement mungkin sedikit lagi. Coba movementnya segitu dulu deh. Abis itu support dulu. Oh ya, by the way, Basilix bisa kita taming gak ya? Pakai passive taming. Dia kan kalau nggak salah passive tamingnya. Nah, cuma bisa pakai ini gak ya? Bisa pakai apa sih? Bisa pakai ini raw meat bait ya. Coba kita lihat dulu. Oke, coba kita coba cari Basilis. Oke, Basilis coba. Dia bisa pakai apa aja? Oh, dia bisa pakai raw meat bait, guys. Dia bisa pakai raw meat bait ya. Oke, jadi gampang banget. Oke, kalau gitu kita ke arah volcano, ke arah sana ya. Volcano. Itu volcano kan ya? Soalnya itu kayak ada magma-magmanya gitu. Kemarin kita ke sana. Cuma masalahnya banyak ini ya, banyak dino pulmo. Udah kalau gitu nggak apa-apa. Kita OTW saja ke sana, let's go. Nah, di sini nih ada ini nggak? Ada apa sih? Ada obsidian nggak di sini? Di sekitar sini ada obsidian. Oh, ada obsidian. Oh my god, untungnya ada ya. Jadi gampang ya, guys ya. Wih, kita turun dulu. Berapa damage-nya? 200. Gila lumayan ya. Oke, obsidian sebentar. Seperti biasa. Cek kanan kiri dulu. Oke, nggak ada, aman. Oke, obsidian kita ambil dulu. Banyaknya pakai apa ya? Banyaknya pakai headset kah? Oh, pakai ini ya, pakai sikel ya, yang banyak ya. Pakai sikel yang banyak obsidiannya. Oke, kita ambil aja yang banyak obsidiannya, kita taruh aja di ini, di Sarko jadi biar enggak keberatan. Oke, obsidian yang banyak. Oke, 1000 sekali panen 1800. Ada lagi enggak? Oh, ada lagi, guys. Bentar, guys. Kita nyebrang dulu. Aduh, udah panas. Oke, kita nyebrang dulu, kita habisin aja ya. Kita habisin aja nanti mereka kan nge-spawn lagi. Nah, kita dapat segini. Oke, kalau gitu kita langsung aja pulang dulu. Soalnya kita udah dapat apa yang kita inginkan. Jadi kita taruh dulu di storage ya, guys ya. Kita taruh di storage atau di ini dulu di fabrikator. Oke, ternyata di luar base kita ada banyak batu ya. Nih, di sini ada batu. Pokoknya masih banyak batu ya. Oke, kalau gitu kita ini dulu, kita kasih dulu ininya ke apa sih? Ke fabrikator ya. Obsidian tuh, gua kasih semua tuh. Polimer, kita bisa buat berapa? Kok nggak bisa? Oh iya,
Gak ada generatornya, gue lupa. Gue lupa. Kita buat dulu di ini guys, di automated ya. Automated arc kita buat dulu generatornya. Dia butuh elektronik. Nah ini, gue lupa. Oh my god, elektronik bisa nggak? Oke udah bisa ternyata bikin ya. Oke kalau gitu kita taruh aja ini ininya. Siap sih automated ininya ya. Automated generatornya kita taruh aja di sini mungkin ya. Kita taruh di sini aja karena berhubung ini tempatnya apa sih? Mau dikit lagi habis ya. Jadi kita taruh sini aja, guys. Oke, kita taruh sini aja generatornya. Activate. Oh iya, dia butuh gasoline. Gasoline bikinnya pakai oil kan ya? Pakai oil sama apa sih, guys? Gasoline oil sama apa, guys? Coba gue lupa. Kita ada oil kan? Kita ada oil. Oil sama apa? Gue lupa, sama chitin kah? Bener gak sih? Oil sama chitin gak sih? Coba oil sama chitin. Chitin, keratin ya? Aduh, keratinnya gak ada. Gue lupa nih bikin oil apa. Coba gue lihat dulu ya. Oh iya, kalau gak salah sama hide gak sih? Sama hide gak sih, guys? Sama hide gak sih? Coba gue inget nih. Sama hide gak sih? Coba ya. Kita coba dulu ya sama hide ya. Coba. Soalnya kalau gak salah seinget gue, oil sama hide. Oil sama hide seinget gue ya. Bikin gasoline itu. Tuh ya, ternyata bener ya guys ya. Oil sama hide. Oke, kalau gitu kita ambil aja gasoline-nya. Ternyata bener ya. Untung gue inget ya. Oke, kalau gitu kita taruh aja gasoline-nya di sini. Langsung aktif tuh ya. Langsung aktif ya. Oke, kalau gitu kita turn on. Habis itu langsung kita bikin polimernya, oke. Polimer. Kita bikin yang banyak 100, 200, 273 ya. 273. Mungkin kita kurang di ini aja ya, di cementing. Oke, habis itu obsidiannya kita pindahin lagi. Obsidian. Nah, obsidian untungnya banyak. Oke, obsidiannya kita taruh lagi di sini ya. Soalnya kita butuh banyak banget, guys. Butuh banyak banget ya. Oke, polimernya bisa lagi kah? Oke, nggak bisa ya. Kita butuh cementing, guys. Kita butuh banyak cementing. Ini telur ininya kita buang aja ya. Kita buang aja. Oke, cementingnya udah kah? Cementing? Oke, cementingnya udah lumayan. Oke, berarti kita harus cari keratin lagi, guys. Kita harus cari keratin lagi ya. Oke, tadi mana sih sininya cementing? Cementingnya kita kasih semua aja deh. Soalnya biar banyak nih polimernya. Oke, polimernya 100 lagi. Yaudah 100 lagi deh. 100 lagi, abis itu kita save port. Jangan lupa. Oh iya, ininya ya, armor kita, guys. Armor kita, chitin. Kita udah bisa bikin chitin gak sih? Oh iya, dia butuh chitin ya. Berarti kita cari ini ya, cari Meganuera ya. Iya gak sih? Namanya Meganuera gak sih? Coba. Pokoknya yang nyamuk itu loh, Meganuera. Apa namanya, guys? Mega. Kalau gak salah Meganuera, bener ya. Yang apa sih, yang capung-capung gitu lah pokoknya ya. Cuma gak ada loh ya. Yang mirip capung atau mirip nyamuk gede gitu loh ya. Ya cuma gak ada ya. Terus kita taming apa dulu nih, guys? Coba ya, kita coba-coba aja dulu taming apa. Kaliko mungkin ya. Kaliko, tadi ada Kaliko deh. Kaliko, Pyomia, kita butuh nggak? Pyomia kita nggak butuh ya. Karena kita belum punya apa sih, greenhouse ya. Kita belum nanam-nanam, jadi Pyomianya kita belum butuh. Oke, kalau gitu tadi Kaliko mana sih, guys? Perasaan ada Kaliko, guys, tadi, guys. Nah, ini ada Kaliko nih, dia level berapa? Tuh ya, levelnya gede ya. Levelnya 260 loh. Gede loh ya. Dia butuh, dia pasif ya. Dia pasif pakai bijar ya, ampun. Mau gak mau kita buat ini sih, guys. Mau gak mau kita buat apa sih? Buat berry-berian. Buat ini, yang versi berry ya. Tadi kan pasifnya yang kita buat raw meat bait. Nah ini ya, tadi kan kita buat yang raw meat bait. Berarti kita buat yang ini ya. Yang khusus apa sih, yang khusus berry. Pakai berry berarti tadi ya. Stone arrow-nya kita bikin lagi. Kalau gitu craftnya kita buat lagi, craftnya. Kita makan dulu, kita konsum. Habis itu stone arrow. Nah, stone arrow-nya kita buat lagi 100. Biar kita kasih ke sini ya. Habis itu berry-nya ya. Kita pakai berry bait. Di sini atau di sini? Oh, di sini ya, salah. Oke, berarti di sini. Ini kibble. Coba kita lihat dulu deh di jurnal ya. Kita lihat dulu di jurnal dia pakai apa taming-nya. Si apa sih? Si Kaliko ya. Kayak Kaliko. Kok nggak ada, guys? Caliko ya? Oh, Caliko. Berry bag bait, veggie bag bait, botani bell bait, berry bag bait. Di sini kah? Di sini kah baitnya? Berry bait bag. Oh, ternyata di sini baitnya. Mana ini? Berry bag bait yang ini ya. Yaudah, kalau gitu kita bikin aja. Dia butuh berry-berian ya. Oke, berarti berry-beriannya kita taruh-taruhin aja nih semua nih. Tuh, yang banyak tuh ya. Berry-berinya kita taruh yang banyak. Abis itu fiber sama spark powder. Spark powdernya kita kasih berapa nih, guys?
Kita kasih seperlunya mungkin 200 atau 300 deh ya. Kita kasih 300 saja. Habis itu fibernya, kita ada fiber enggak? Oh my god, cuma 15. Dia butuh 8 ya. Satu arrow dia butuh 8, guys. Banyak banget, guys. Gila ya. Cuma kita enggak perlu sickle juga sih ya, soalnya kita metik aja udah dapat banyak tuh ya. Metik aja bisa dapat 500-an tuh ya. Sebentar, Iguanodon bisa enggak sih? Iguanodon bisa enggak sih ngambil ini? Ngambil fiber coba ya. Coba kita coba Iguanodon. Iguanodon, apakah bisa kamu ngambil ini? Enggak bisa, guys. Enggak bisa ya. Gua kira bisa ya. Kalau bisa enak banget ya ngambil fiber. Ya udah kalau gitu kita ini aja langsung. Kita kasih ininya, bahan-bahannya. Oke, fibernya kita kasih aja langsung ke baitnya. Kita bikin aja langsung 100, oke? Oke ya. Karena gua belum pernah taming juga nih si Calico-nya. Jadi kita coba aja hari ini taming Calico. Dia bergunanya buat apa gitu ya. Mungkin kalau kalian tahu guys, dia gunanya buat apa ya, tulis aja di kolom komentar. Karena gue belum pernah sama sekali taming Calico. Ya sambil kita nunggu, ngapain lagi nih guys. Armor ya, gue belum punya armor guys. Armor gue masih gembel. Armor saya masih gembel. Ini armor Riot, dia butuh silika. Aduh, masalahnya silikanya kita nggak ada ya. Paling kita bisa bikin ini aja sih guys. Bisa bikin chitin ya. Chitin armor. Coba chitin armor, kita upgrade dulu. Chitin. Dia butuh tuh kan chitinnya juga kita nggak. Oh my god, gini banget ya. Kita nggak ada chitin guys. Sudah kalau gitu nanti aja deh. Nanti mana tadi kita bikin apa sih tadi? Bikin ini ya, bikin bait ya. Kita tadi bikin bait. Oke, arrow baitnya udah kah? Coba udah bisa bikin berapa ininya? Oh, stone arrownya belum ya? Stone arrownya belum. Stone arrownya tadi belum kita kasih. Kita kasih aja berapa nih? 120 aja deh semuanya deh. Oke, ini bisa bikin berapa? 84 kita bikin aja. 84, 85, 86. Ya udahlah dikit lagi ya, nanggung ya. Oke, satu lagi. 88 udah ya. Berarti kita bikin aja semuanya. Nah, udah ya, enak ya. Habis itu kita coba guys taming si Calico-nya, oke. Oh ya, by the way, untuk saddle-nya gimana? Untuk saddle-nya dia bikinnya di mana? Calico. Dia bikinnya di Smithy, oke. Kita ini aja ya. Langsung kita buat aja ya saddle ya. Jadi nanti biar kita tinggal naikin aja. Ini dia butuh fiber, bisa nggak langsung ini? Aduh, kurang fiber ya. Kita nggak ada fiber, guys. Oke, gamanya naikin dulu 4. Oke, fiber kita petik lagi, kita petik lagi. Oh iya, metal ingotnya cukup nggak nih? Harusnya cukup ya, soalnya kita udah masak banyak juga waktu itu. Kalau nggak salah kita masak 100 nggak sih? Oke, ini fibernya udah. Atau di sini ada metal nggak kalian? Kalian punya metal nggak? Apa gua ada ngambil metal gitu ya? Metal. Metalnya di sini mungkin? Di storage coba. Di storage ada nggak? Oh, metalnya di storage ya? Oke, kalau gitu kita ambil aja biar kita masak. Ini ambil, masih ada 90 ya. Kalau gitu kita split lagi 1000 seperlunya aja dulu, seperlunya nggak usah perlu banyak-banyak banget. Oke, masing-masing 500 seperti biasa. Oke, 500. Ini kita taruh lagi di sini. Nah, kan enak ya. Jadi kita punya stok guys kalau ada apa-apa ya. Oke, tadi ininya gesolannya ya. Gesolannya bentar, ini kita ambil dulu ingatnya. Gesolan kita ambil dulu biar kita taruh di sini. Gesolannya lama juga ya ngekonsumsinya, baru satu yang dikonsumsi. Ya kita kasih aja ini. Oke, abis itu tadi metal ingatnya. Kita kasih aja metal ingat. Tadi gue pengen ngapain? Oh my god, gue lupa. Bentar, bearingnya ya. Bearingnya kita ambil dulu. Kita taruh sini, nah ini. Apa sih? Chitin ya. Kita pengen bikin chitin armor ya tadi ya. Chitin, coba. Hide chitin. Enggak, bukan. Jadi kita pengen bikin apa guys? Gue lupa guys. Oh my god, gue lupa. Oh iya, saddle ini ya, saddle Calico ya. Saddle Calico, sorry. Kita bikin bisa nggak? Metal ingot dia butuh 45. Kita langsung aja kasih 45. Oke, untungnya gue inget guys. Oh my god, gue suka ini ya. Oke, abis itu height-nya 265. Height-nya kita ada nggak di sini? Height-nya 265, minta tolong. Height-nya 265. Oke, height-nya 265. Abis itu terakhir fiber, oke. Fiber-nya 150 ya? Fibernya 150, kita kasih aja. Berapa sih? Oh, 180. Berarti 30 lagi. Tuh, nih, kita bikin dulu Calico saddle-nya, baru abis itu kita taming, oke? Kita taming, langsung kita test drive. Berarti kalau gitu langsung aja ya kita persiapkan ininya, weight sama speed, terus XP-nya, darahnya. Abis itu stack-nya ya, stack-nya kita kasih. Oke, udah jadi, langsung aja kalau gitu kita gaskan. Kita gaskan taming Calico, save word dulu. Ya kita gaskan aja langsung ya. Kita gaskan naik sarko aja. Gamanya. Oh my god, gelap banget nih karena hujan ya. Karena hujan guys, karena hujan jadi gelap ya. Tadi Calico-nya mana ini kah?
Oke, Kaliko. Bukan yang ini, bukan yang ini. Buset, dia langsung mental gitu. Kenapa lu, ha? Oh, dia kalau dideketin ngamuk, guys. Sok. Sok, sini, sok. Gak takut gua. Ada Sarko nih, bodyguard gua ya. Tadi mana sih ininya, Kalikonya, guys? Di sini kah Kalikonya? Halo, Kaliko. Guys, ini ada Textego, guys, level 312. Kita bungkus aja mungkin ya. Cuma ini dulu deh ya, Kaliko dulu deh ya. Kaliko level 200. Tadi mana sih Kalikonya, guys? Kok tiba-tiba hilang yang level 260? Kaliko, Kaliko. 260 paling tinggi berapa? Ya paling tinggi ini ya 260 ya. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Kita cari yang laki aja ya, yang laki ya. Tadi mana sih ini ya? Oh, di sana. Di sana dia ngerom ya, buset jauh banget ya. Oke, Kaliko, Kaliko mana Kaliko? Oh my god, darahnya. Oh enggak, ini darahnya Iguanodon ya. Tadi gua kira darahnya si Kaliko. Oke, Kaliko, Kaliko, sini 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 sini. Kamu saya tapping dulu. Jangan deket-deket, gua lupa. Ininya kita ganti dulu arrow-nya. Nah, sini 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 Kaliko. Aduh, ada Dilo. Kurang ajar. Tuh, makan tuh. Makan lu. Sini lu Dilo, jangan ganggu. Diam. Kayak berapa persen? Kayak 28% ya. Ya kalau gitu kita kasih lagi. Sini Kaliko, 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 jangan kemana-mana Kaliko. Tuh, makan. Untungnya dia lapar ya, guys. Oke, 4 kali ya, berarti 2 kali lagi, 2 kali lagi. Ya tuh, makan lagi tuh. Makan lagi yang banyak. Makan lagi Kaliko. Ayo. Makan lagi. Makan lagi. Nih, gua lempar ulang deh. Mau enggak? Nah, mau ya. Oke, berarti tunggu dulu ya, guys ya. Tunggu ada jeda dulu. Ini kita ambil lagi bisa enggak? Kita ambil. Halo. Ya, enggak bisa ya? Enggak bisa ya? Ya kalau gitu satu lagi berarti ini bisa kita pet enggak? Coba kita pet bisa enggak? Oh, bisa di pet ya. Oke, berarti satu lagi enggak? Satu lagi. Ini Kaliko, tuh, satu lagi tuh ya. Oke, Kaliko, Kaliko, Kaliko. Jangan sampai si ini yang ngambil. Jangan sampai si ini yang ngambil karbo. Tuh kan malah karbo. Karbo gak sih guys? Kurang ajar malah dia yang ngambil. Aduh. Oh enggak. Dia makan yang tadi gue yang ini. Yang sisa apa sih? Yang miss ya. Yang miss. Makan satu yang miss gue tadi. Kita pukul aja tuh. Biar berkurang ininya. Feel betrayed. Merasa terkhianati dia guys. Jadi kalau gitu kita ini aja ya. Kita bunuh. Saya tidak butuh kamu. Mohon maaf. Dia dapetnya keratin lagi ya, bukan cheatin. Yaudah nih Kaliko, langsung aja nih. Langsung. Oh iya, teleportnya kita belum bikin ya. Teleport, stuck. Abis itu tadi ini sama ini kita bikin. Kita kasih. Oke, darahnya dulu seperti biasa. Darahnya kita berapa ini guys? Kita 50.000 ya. Darahnya 50.000. Terus weightnya seperti biasa 10.000. Oke, weightnya 10.000. Abis itu melee damage-nya di atas 1.000 yang penting. Oke, di atas 1.000 udah. Langsung aja kita test drive ya. Coba. Cepet gak? Oke, larinya masih lambat. Kalau begitu kita tambah dulu movement speednya biar kenceng. Oke, berapa nih? 300 mungkin ya. 300 coba. 300 kita coba dulu. Apakah cepet 300? Coba. Coba lari cepet. Nah, ini udah lumayan ya. Ini udah lumayan walaupun masih lambat sih sebenarnya ya. Kita tambahin lagi deh. Kita 400-in aja. Oke, habis itu melee damage-nya biar sakit. Oke, kita sisain aja dulu segini. Ini kita pulangin dulu Sarko-nya. Let's go. Sarko. Kita pulangin dulu Sarko-nya. Ini udah lumayan cepet lah ya. Ini udah lumayan cepet sih ininya. Si Kaliko-nya. Sini, Sarko. Tuh kan. Nah, untungnya ini ya. Di sini, Sarko. Aduh, kamu Sarko. Ya sini, kamu saya parkirin dulu ya. Kamu parkir di sini ya. Nah, gini ya, parkir yang rapi ya. Kaliko ini ngapain guys? Dia ngapain kekuatannya? Kekuatannya ngapain? Coba ya kita tes ya. Kita tes ke Piomia coba. Klik kanan. Klik kanan lempar. Buset sakit gila. 2500 damage-nya. Damage tersakit nih guys. Damage tersakit Dino kita ya. Si Kaliko. Gila 2500. Lempar batu anjir. Nih lempar tuh. Mambam tuh ya. Macem-macem ini sama Kaliko. Lepar batu ya, mamam ya. Coba kalau C, C-nya gigit X, Z, Control, Q, R, T, Y. Kayak enggak ada ya. Yang lempar dia bukannya bisa ngelempar tai ya, guys ya. Bisa ngelempar ee gitu ya. Kalau enggak salah gue di mod apa sih? Di mod yang waktu gue main Ark Reclamation itu, kalau enggak salah dia bisa ngelempar ee nih, semacam kotoran gitu yang bisa ngelambatin kita. Cuma kok enggak bisa di sini sih? Oh di sini nggak bisa gitu ya? Coba ke kiri, mungkin ada tombol kombinasinya mungkin ya?
Mungkin ada tombol kombinasi coba. Gak ada ya, gak bisa guys. Gak ada, gak bisa. Coba klik kanan. Gak bisa guys, gak ada ya. Berarti mungkin karena mod itu ya. Cuma kayaknya enggak deh. Soalnya waktu gue main Ark Reclamation itu, si Calico-nya itu Calico yang versi biasa ya. Yang Calico versi biasa. Atau yang Calico versi X guys. X Calico gitu ya. Soalnya gue lupa-lupa inget juga. Ya pokoknya seingat gue dia gak pakai mod deh si Calico-nya ya. Pokoknya dia ngelempar ee gitu deh. Dia bisa ngelambatin gitu. Kalau kita kena tuh kita bisa kelambat gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian diserang atau kena gasnya si Limantria. Limantria ya. Karena gasnya Limantria tuh kan kalian lambat tuh ya. Jadi kayak begitu, semacam kayak begitu ya. Cuma ini gak ada. Ini malah lempar batu. Cuma gak apa-apa sih sebenarnya ya. Soalnya ini sakit banget lempar batunya. Ini ada nyamuk nih. Coba namanya apa sih? Tuh ya, Mega Neura kan bener ya. Cuma pas gue cari gak ada Mega. Oh my god, dia bisa beri-berian guys. Bagus banget beri-beriannya tuh ya. Langsung panen guys. Langsung panen beri-berian, gila. Dapat berapa tuh? Coba. Buset, dapatnya banyak ya. Sama kayak Iguanodon sih ya. Cuma mungkin ininya lebih banyak nih ya beri-berinya. Kayak si Amar Berry, terus Azul Berry ya. Cuma kalau untuk Narco Berry-nya sih sama-sama aja ya sama Iguanodon. Tadi dapat gak sih, kita dapat cheatin gak sih? Cheatin coba. Cheatin. Gak ada guys, kita gak dapat cheatin. Berarti belum ke ini ya. Berarti tadi belum ke apa sih? Belum ke loot ya. Coba. Ada gak di sini tadi? Halo Mega Nuera. Ya hilang lagi Mega Nueranya. Sayang banget cheatinnya. Coba kita cari lagi mungkin ya. Mega Nuera namanya Mega. Mega Neura. Mega Neura. Tuh gak ada guys kalau dicari ya. Cuma ada Megalodon nih. Megalodon kampret. Megalodon adanya. Ini apa nih? Ini apa nih? Aberan. Ada aberan guys. Ternyata guys di sini guys. Ada Dino Aberan ternyata di sini. Cuma Mega Nueranya gak ada ya pun. Tadi sayang banget ya. Berarti harus kita loot ya guys ya. Harus langsung kita loot ya. Coba mungkin di sekitar sini ada Mega Nuera nggak? Mega Nuera di sekitar sini ada nggak? Soalnya waktu gue kesini itu ada ya Mega Nuera tuh banyak. Nah kan ada kan? Ya berarti dia di semak-semak gini ya. Dia di semak-semak gini. Kayak ini mana tadi Mega Nueranya? Guys. Oh ini mental di sini dia. Sini kamu. Kayak dapetnya pakai apa nih? Oh pakai headset ya. Lebih banyak ya dapetnya ya. Dapet cheatin tuh ya. Ya kalau gitu kita pulang dulu. Ini ngasih cheatinnya ke apa sih? Buat armor guys. Gue lupa. Kita terakhir nih ya buat armor ya. Abis itu kita udah. Soalnya udah lama juga ini. Oke, cheatin armor. Cheatin kita kasih aja. Cheatin armor. Kita bikin cheatin armor. Udah bisa kan? Oke, 1 2 3. Gak bisa kah? Oh, bisanya cuma 2 ya. Bisanya 2-2. Gue lupa. Coba bisa 2 pasang. Coba bisa 2 ini aja ya. Oke, yang terakhir celana ya. Ya cheatin kita ambil aja, kita ambil. Oke, baju, celana, kaki, tangan, kaki, celana ya. Sama helm berarti ya terakhir ya. Oke, helmnya kita belum. Nah, gini kan enak, bagus ya. Oke, mantap. Oke, mantap ya. Cheatin armor. Tuh, gua pakai tuh. Udah belum? Oh, udah ya. Kok masih ini sih di sini tadi? Oh, masih loading tadi ya. Ini kalau gitu kita buang aja hide-nya. Hide armornya kita buang aja. Oke, mantap ya. Tuh, mantap ya. Cheatin armor, lumayan ya. Mantap ya. Paling nanti kita upgrade lagi ke Riot. Cuma masalahnya kita masih belum punya silica pearl-nya guys. Nanti kita cari aja silica pearl-nya guys. Oke guys, jadi kayaknya itu aja untuk episode hari ini. Nanti kita lanjutin lagi di next part selanjutnya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, bye-bye.